Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali sempat memberikan kabar menarik pada Maret lalu. Amali menyebut, Timnas Indonesia direncanakan akan menjalani laga uji coba di FIFA Matchday melawan juara Piala Dunia 2022 yaitu Timnas Argentina. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan kabar terkini mengenai rencana uji coba tersebut. Erick menyatakan pihaknya sudah melakukan usaha yang perlu dilakukan. Dia menyebut PSSI sudah mengirimkan surat ajakan uji coba kepada Federasi Sepak Bola Argentina. Namun hingga kini belum ada jawaban. Erick Thohir pun kemudian mengajak berandai-andai. Apa jadinya Timnas Indonesia jika selalu menghadapi lawan yang kuat di setiap FIFA Matchday? Peringkat Timnas Indonesia tentu saja bisa terjun bebas. Sebab potensi skuad Garuda untuk kalah dengan skor besar pada laga-laga seperti itu cukup tinggi. Erick Thohir cukup lama berkiprah di sepak bola internasional. Ia pernah menjadi presiden Inter Milan. Beberapa klub lain di Eropa dan Amerika Serikat pun pernah ia kuasai sahamnya. Kondisi itu membuat Erick memiliki koneksi yang luas di sepak bola internasional. Namun, bukan berarti koneksi itu langsung menjamin adanya komitmen dengan negara-negara besar. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits.